siang hari ini kami dari Satlantas Polres Cirebon Kota melaksanakan rapid test antigen secara random kepada pengguna jalan dalam rangka mendukung program pemerintah, yaitu instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 terkait pembentukan pos PPKM skala mikro, jadi skala terkecil. Jadi sehingga kita juga dari Satlantas mendukung program itu, yaitu dengan mendirikan pos tangguh Satlantas Polres Cirebon Kota. Untuk targetnya adalah untuk masyarakat yang pengguna jalan, sehingga kita mengetahui dalam perkecil daripada penyebaran COVID-19. Kuota perharinya dan berapa, Nan? Rencananya kita akan main setiap harinya, akan kita laksanakan dalam waktu 1 jam. Itu targetnya sebanyak mungkin. Di beberapa jalur mana aja, Nan, selain di Cipto? Di sini kita dirikan dua titik, yaitu di tempat ini, Jalan Cipto, dan di pos geragi kita, pos Satlantas. Hasilnya? Hasilnya bisa langsung diketahui berarti ya? Hasilnya 15 menit langsung diketahui, makanya ada tempat tunggu untuk rekan-rekan yang ini mati. Gratis ya, Menan, ya? Gratis. Jika positif, nanti masyarakat akan dibawa kemana? Jika positif, langsung kami punya dokes, sudah kemudian sudah didata identitasnya, nanti langsung ditembuskan kepada masing-masing satgas di wilayah masing-masing. Random rapid ini sampai kapan, Nan? Targetnya 4 hari, mulai dari hari ini akan dilaksanakan, menunggu perintah ketika akan diperpanjang kami juga menyesuaikan. Himbauan prokes dari Satlantas seperti apa nih, Pak Bibi, silakan. Himbauan kita kepada seluruh masyarakat, mengingat pandemi COVID-19 masih ada dan juga vaksin belum semuanya menerima, berapa saja, juga untuk himbauan kita kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga prokes, jaga jarak, patuhi betul prokes 5M dan 3M serta yang terbaru adalah 3T ya. Untuk itu harapan kita kepada seluruh masyarakat COVID ini cepat berakhir. Terima kasih, Pak. Terima kasih.